Terima kasih buat teman-teman yang sudah support FCM, dan buat teman-teman yang pengen berdonasi, silahkan klik link di deskripsi mulai dari Rp5.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FCM teman-teman, dan apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan puasanya tetap lancar teman-teman ya. Oke, baik, dan kita akan melanjutkan series Persebaya Surabaya Karir Mode, dan kita sudah sampai di episode ke-67. Mohon bantuannya kembali. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan di like dan di share ke teman-teman yang lainnya ya. Oke, dan di sini kita lihat dulu untuk di standing kita kita masih di bawah Persib Bandung nih ya. Kita masih belum beranjak di posisi kedua. Dan kemarin di episode kemarin ya, di 66 kita juga berhasil menahan imbang Melbourne Victory yang laga home. Jadi kita lumayan lah bisa menahan imbang Melbourne Victory, dan kita berhasil menang dari 3 pertandingan di Liga 1 melawan Persija, melawan Arema, dan melawan PSS Sleman ya. Kita berhasil menang, dan nanti kita akan melawan Dewa United dan Melbourne Victory. Jadi nanti penentuan ya, kita akan lanjut untuk babak selanjutnya pada AFC Champion Asia. Apakah gimana kita nggak tahu. Oke, langsung aja berarti ya. Langsung saja di sini kita ada training day, kita mainkan dulu training day. Wisnaldum ini ya, 2 bulan cedera loh ini. Kacau banget sih ini ya. Oke, Ze Valente minta dimainin. Kayaknya oke sih, Ze Valente boleh main di BRI Liga 1. Oke, langsung aja Ze Valente kita mainkan, nanti kita atur dulu Dewa United. Oke. Marcelino kita drop dulu, Ze Valente main, Dewangga sini kali ya, di Sekirido kita istirahatkan, Alfat Fatir boleh kita mainkan, Dendi Sulistiawan main, Witan kita istirahatkan, Witan kita ganti dengan Nurfian Dani, Supriyadi juga kita istirahatkan, Supriyadi ya, lalu siapa lagi nih, Jordi Ahmad kita istirahatkan, Gianluca main. Bagas Kava, Koko Ari main. Lalu Hyprakon boleh main ya, kayaknya Hyprakon nanti Alwi Selamat biar main di ini ya, AFC. Struwik, Evan Dimas, M Hidayat. Ini kayaknya boleh Saimima deh. Saimima nanti bisa diganti sama Andre Octavian Syah. Bayu Fikri. Udah sih ini kayaknya ya. Rizky Ridho, oke, mungkin di sini Jordi Ahmad kayaknya biarin sih. Rizwan Lauhin lah. Semoga nanti kita menang. Rizwan Lauhin boleh kita mainkan. Oke. Okay. Dendi Sulistiawan, Nurfian Dani, dan Altaf Indi, sulit namanya ya. Oke, ini dia, dan kita main di Gelora GBT, Gelora Bung Tomo, dan langsung kita play match untuk pertandingan menjamu Dewa United ini ya. Oke, cukup asoy ya, cukup asik ini ya. Kita menangnya ini agak-agak kerasa nih, menangnya berat gitu ya. Jadi menang 1-0 akhir-akhir ini ya. Kemarin menang 4-0 ini agak-agak gimana ya, agak-agak non-realistik sih, tapi bisa aja. Oke, ini dia. Yes, ini dia, kita udah sampai di GBT, Gelora Bung Tomo Stadium. Dan harapannya kita dapat kemenangan lagi dong pastinya ya, karena kita membutuhkan kemenangan untuk naik di posisi pertama. Kita nempel ketat Persib Bandung nih. Oke, ini belum ada, siapa namanya, Egy Maulana Fikri di sini ya. Egy Maulana Fikri di relive kan dia, ke Dewa United kan ya, ke Dewa United. Oke, okay. Ini dia pemain dari Dewa. Oh ya, ada Iksan Kurniawan di sana. Lalu ada siapa lagi itu ya? Banyak yang real face. Evan Dimas jadi kapten lagi di sini, karena dia emang kaptennya kan, kaptennya Persebaya Evan Dimas. Ya kemarin performanya agak-agak menurun, jadi ya mau nggak mau kita harus istirahatkan sementara dia. Ini dia pemain dari Persebaya Surabaya, Ze Valente kita mainin, Altaf Indi, semoga dia bisa menemukan sentuhannya setelah kita transfer dari Persis Solo ya. Di Persis Solo dia gacor loh, kenapa di Persebaya dia nggak gacor?
apakah karena saya mainnya agak baik ya? Ya, mohon maaf lah ya teman-teman. Oke, ini dia dari pemain Dewa United ya. Dewa United. Ini real face nih, ada satu tuh tadi kelihatan, enggak tahu siapa tapi namanya Isan Kurniawan, udah pasti real face sih dia. Ada Chong Kun Lin, oke. Okay. Aizar Akhmatov, sulit namanya ya. Miftah Anwar. Aduh, Miftarski, aduh sulit namanya. Al Syahrani, oke. Okay, di Kurniawan, Isan Kurniawan, Ismail Love. Oke, okay, Gianluca Buffon. Oke. Okay, mereka kick off duluan ya. Kita ini yang menunggu. Oke, okay, Evan Dimas harapannya cetak gol lagi dia ya. Semoga dapat gol lagi. Ini siapa nih? 99. Ini not real face nih. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, ini dia kick off babak pertama dan langsung saja kick off dilakukan oleh tadi Diki. Oke, okay, kemana bolanya? Enggak jelas. Oke. Okay. Jauh bener. Salat. Oke, okay, bagus. Yes. Aduh, kan. Terlalu ini deket jarak tadi. Dapat good. Oke. Okay. Santai. Si Valente. Bagus. Koko Ari loh di sini. Ngapain Koko Ari? Dani. Kosong sih Dani. Dani ngapain di shoot sendiri ya Dani ya? Aduh, tadi kayaknya offset sih si siapa tadi? Ada yang offset tadi. Oke, okay, dapat bola. Good, pasti dapat sih. Oke, okay, Dani bagus. Dani lagi Dani. Jangan terlalu gegabah Dani dan shoot. Aduh, oke. Okay. Sudah melakukan serangan kita ya. Dua kali serangan. Satu on target. Ini Altaf Indi kayak kiri dia. Oke, okay, Altaf Indi masih belum berhasil karena bolanya terlalu tinggi juga dia. Terlalu tinggi bolanya. Oke, okay. Denis Listiawan maju dikit. Ayo. Yes, menit 13. Ya, kalah. Larinya kenceng terus gak bisa balik lagi dia. Oke. Okay. Dapat. Aduh, kena orangnya nih. Kena orangnya Koko Ari kartu kuning langsung. Mesti loh, kita melakukan sliding gak pernah bener loh. Pasti ada gak benernya ya nih. Pasti ngambil dari belakang dia. Tuh, kenapa gak kaki kanan langsung dari depan gitu loh. Aneh banget sumpah. Oke, okay, Koko Ari kartu kuning. Baru 15 menit awal udah kartu kuning dia. Ayo. Tendangan bebas. Good. Ayo. Koko Ari yellow card. Dapat sih. Good. Sidik Saidima bagus, santai dulu, terlalu pelan sih bolanya. Terlalu santai lu Sidik. Oke. Okay. Iya, kemana dong Altaf Indi? Kok ke situ sih bolanya? Oke, Altaf Indi fokus, kurang fokus Altaf Indi nih. Dapat out bolanya, out. Apa tuh? Hey. Pelanggaran? Oke, okay, kita ya. Sasalak oke. Okay. Pelanggaran dari kubu Dewa United, entah kenapa tadi saya enggak tahu juga. Sasalak. Oke, okay. Kemana bolanya? Oke, okay, ke situ ternyata. Bagus. Koko Ari tadi. Good. Dani bagus Dani. Dan aduh. Lihatnya tadi ke ini ke Dendi Sulistiawan loh. Terlalu menarik ke belakang bolanya. Oke, okay, dapat harusnya nih. Good. Kita menguasai pertandingan banget nih. Apalagi nih Dani nih luar biasa Dani. Good. Yes. Altaf Indi. Dan kemana Altaf Indi? Aduh Dani. Controllingnya jelek dia. Altaf Indi tadi kemana? Aduh, oke. Santai teman-teman, oke. Okay. Ini masih agak-agak aneh nih. Dapat. Aduh, kurang kenceng larinya. Kalah kenceng larinya. Lin. Aduh, salah kena orangnya tuh. Kebiasaan emang. Dah, salah lagi. Dapat Sasalak. Good. Sasalak. Hajar langsung sama Sasalak ya. Kencang juga Sasak nih. Kekuatannya oke okay dia. Bagus. Oke, okay, Altaf Indi. Bagus. Evan Dimas dan shoot ini dia. Aduh, tendangannya Zevalente masih membentur kaki dari pemain belakang Dewa. Aduh, kencang. Kencang banget ternyata. Ayo dong, please.
Dapat, good. Yes, masih bisa. Kasih bola agak jauh. Aduh, enggak bisa sih. Ayo please. Aduh, salah. Enggak dapat, oke. Okay. Sasalak, come on Sasalak. Dapat. Ayo dong. Oke. Okay. Good. Altafindi. Yes. Ya Allah, habis lagi. Habis. Itu dia, dan kita masih belum berhasil cetak gol nih, walaupun kita nyerang banget tapi golnya masih belum dapat nih. Oke. Okay. Kita nyerang banget loh ini, nyerang banget kita. Enggak tahu berapa persentasenya ini, kayaknya kita mendominasi 60% mungkin bisa jadi. Tapi sayangnya enggak ada gol yang tercipta ini loh. Ini apa-apaan sih? Main segini OP-nya masih belum dapat gol. Oke, okay, Dendi, aduh kok Ari tadi kartu kuning ya. Oke. Okay. Dendi Setiawan kick off babak kedua. Yos, oke okay, ini dia Tifa Dimas. Sidik Saya Mima. Coba Evan Dimas, good. Aduh, kenapa bolanya Dendi enggak dapat bola ya Dendi? Why? Dapat, oke. Okay. Yuk, tati-tati. Kokwari. Jangan di belakang Kokwari, enggak bisa dia. Dapat Kokwari, bagus. Aduh, kenapa ke situ bolanya? Aneh banget loh. Ke Gian Luka harusnya. Aneh banget. Oke, okay, Gian Luka Pandeinu. Ya dia agak kurang ini sih, agak kurang dapat pekerjaan sih, karena serangannya agak kurang impresif dari Dewa ya, tapi juga sekali nyerang bahaya juga dia. Oke. Okay. Alexander Dewangga bagus. Mengelabui dia. Elkan Bagot. Good. Altafindi. Bagus Altafindi. Dan aduh offset sih. Offset juga percuma. Dapat. Oke. Okay. Sasalak. Altafindi. Offset enggak tuh? Enggak offset ya. Altafindi. Masih Altafindi. Altafindi. Shoot Altafindi, enggak bisa. Oke, okay, gagal kita dapat bola. Ayo dong. Dapat, good. Ah, kemana bolanya? Come on, ayo. Lama banget mereka megang bolanya. Nanti bahaya tuh. Oke okay, kan ke situ. Sasalak, yuk Sasalak. Aduh, dapat bola. Dapat nih. Good. Oke, okay, Dewangga. Tendangannya yang rapi dong, enggak rapi dia. Good. Aduh, kurang sih. Oke, okay, apa tuh? Pelanggaran siapa nih? Enggak tahu nih. Oke, okay, pergantian pemain Theo Numberi menggantikan Iksan Kurniawan. Siapa Theo Numberi ini? Enggak real face ya. Theo Numberi, oke. Okay. Yuk, tendangan bebas. Kenapa enggak ada yang mendekat sih? Tuh, malah ke situ bolanya. Ini beneran, ini saya lihatnya ngarahnya ke Zevalente tadi. Tapi malah kemana tadi? Enggak jelas. Oke. Okay. Bagus. Yuk, oke. Okay. Altafindi. Offside dong. Kenapa sih arahnya enggak bisa dikontrol dengan baik ya? Mesti. Ponce masuk menggantikan tas siapa itu? Ponce Ponda. Oke. Okay. Gampang lelah banget pemain kita ya. Witan Sulaiman di sini kali boleh ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Tuh sini loh. Ah. Andre Octavian Syah, oke. Okay. Struik gantikan Altaf ya. Altaf kurang-kurang ini sih, kurang-kurang bertenaga dia. Oke, kita ganti 4 pemain, 3 atau 4 ini ya. 3 ya, 4 pemain. Tan Sulaiman kita taruh di tengah. Ayo, lari. Kesempatan dapat bola, good. Rafael Struik bagus. Evan Dimas, ya Allah. Ya Allah, kenapa ke situ? Evan Dimas aneh banget kan? Tidak, udah jelas-jelas mau kita arahkan ke kanan. Kenapa malah ke kiri bolanya? Fatal loh itu. Aduh. Oke, yuk lari deh. Lari dong. Come on. Jelek banget. Sirigo. Aduh, kena orangnya kan.
kartu sih ini, kartu kuning. Saya salah kartu kuning, 84. Aduh, sulit banget sih. Kencang banget lari mereka loh, kencang banget. Lari pemain kita tidak ada yang kencang sama sekali. Oke, kita juga ganti pemain. Ini, aduh. Parah banget sih ini ya. Kayaknya Bayu Fikri sih kita mainkan daripada Risman Lauhin ya. Oke, Bayu Fikri, kita ganti pemain lagi. Come on. Bayu Fikri main. Good. Menggantikan ini ya, Elkan Bagot. Dia nanti akan main di Liga Champion Asia. Oke, yuk. Dapat, good. Dani lari, Dani. Dani, good. Lari, Dani, lari, lari, lari. Aduh, Dani, kenapa sih pelan banget? Gak bisa bergerak dengan baik. Bagus atau stoik? Oke. Itu berapa? 89 lagi udah. Kemana nih? Oke, bagus. Oke, cepat. Lari, siapa tuh? Lari dong, Utan Sulaiman lari. Kemana larinya? Lari. Larinya kemana nih? Dan, aduh. Yes, itu dia Utan Sulaiman. Dapat gol akhirnya, wow. Oke. Agak-agak AFK sih pemain belakang mereka. Tapi keuntungan buat kita. Keuntungan sekali buat kita buat... Wow, kita dapat kemenangan tipis lagi 1-0. Kacau sih ini ya. Harusnya bisa lebih dari ini ya. Tuh, harusnya ke ini, ke siapa namanya, ke Bagus Kavi. Tapi untungnya bolanya bisa dikondisikan oleh Witan Sulaiman dan shoot lagi, itu dia. Gol emang Witan Sulaiman yang harus kita gol emang. Itu ya Witan Sulaiman ya. Gol penentu kemenangan pasti ini, udah game over sih. Udah game over. 6 gol dari 17 match Witan Sulaiman, good. Oke. Dan udah sih lemas dia. Abis itu dia. Itu dia pertandingan kita kali ini dan kita berhasil memenangkan walaupun dengan apa ya? Dramatis banget sih ini ya. Dramatis banget ini gol di ujung babak kedua. Di ujung banget ini 90 plus. Aduh, Witan Sulaiman sih. Witan Sulaiman penentu kemenangan. Oke. Okay. Good. Baiklah. Yes, kita akan lanjutkan ini ya. Iya, Witan Sulaiman di menit ke 90 plus 1-0 kita menangnya tipis banget ini, tipis banget. Tipis banget, parah sih. Parah. Oke. Okay. Oke, luar biasa. Oke, okay, kita akan mainkan untuk pertandingan kedua ini Altaf Indi ini masih belum ini Altaf Indi ya. Altaf Indi masih belum apa ya, masih belum menemukan performanya. Position 50-50. Oke. Okay. Kirain kita yang ini dapat position yang tinggi, ternyata tidak ya. Ternyata tidak loh. Oke, okay, bentar. Ini saya cek dulu audionya aman audionya ya. Audionya aman. Oke. Okay. Dan ada chat siapa nih yang ngechat nih? Zevalente, oke. Zevalente, tadi kita gantikan kan ya dengan Witan Sulaiman. Oke. Okay. Ya, sini dia kita main di Frankie Misa. Oh, ini pemain yang kita ini ya, kita apa namanya? Kita scouting. Oke, luar biasa. Kita hapus saja. Ada ini ya, Coach Aji mau di ini Pinang sama Thailand. Enggak usah sih. Enggak usah lah ya. Enggak usah. Oke, langsung aja kita main melawan Victory, kita pre-conference dulu lah. Santai dulu. Okay, we'll kita pre-conference now. Dulu. Ya supaya ini ya, supaya lebih enak nanti. Supaya ada gimmicknya dikit ya, ada press conference kayak gini. Oke. Okay. Kita harus 100% konsentrasi pastinya ya. Pastinya kita harus 100% konsentrasi, tidak boleh lengah ini. Kalau lengah udah selesai kita. Kalau lengah kita udah selesai ini. Oke, okay, yuk. Kita cari jawaban yang paling aman teman-teman ya. Ini ya.
biar moralnya tetap naik terus. Happy-nya, tim moralnya oke ya. Baik. Tim Bayern Absolute Flying Late. Iya, ya tadi pertandingan tadi kita ini ya, kita telat untuk panasnya. Tapi it's okay, tapi it's okay. Tapi it's okay, tidak jadi masalah. Oke ya. Oke, baik. Lalu langsung aja kita cari jawaban yang aman seperti biasanya. Good. Oke, dan ini kita persiapan untuk lanjut main di AS AFC. AFC Champion League ya di Asia. Dan ini lumayan parah sih ya. Kita kemarin tidak mendapatkan hasil yang maksimum. Langsung aja kita play match. Good. Oke, dan Evan Dimas ya. Aduh. Evan Dimas. Aduh, saya Mima juga. Ini kenapa gampang lelah semua ya? Aduh, ya Wisnaldum. Wisnaldum, kacau dia. Sidik saya Mima, Zeval, Tiutan Sulaiman. Elkan Bagot, kita ganti dengan ini ya, Jordi Amat. Gianluca Pandenka. Aldama sih kayaknya ya kita mainkan. Mau gak mau sih. Kita butuh tenaga yang ekstra di awal ini. Kita butuh tenaga yang ekstra. Sidik saya Mima. Evan Dimas nanti mungkin bisa kita butuhkan ya. Zevalente, Altaf Indi, para Altaf Indi. Ini ya untuk kondisi fitnessnya. Ini ya Liswan Lauhin, Alfeandra Dewangga kayaknya oke lah. Instruction, taktik press after ini ya. Oke lah, bismillah. Semoga kita bisa mendapatkan hasil terbaik dengan squad ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita play match. Aduh. Ini sangat-sangat gak baik ya, sangat-sangat berbahaya nih kondisi kita nih. Pemain banyak yang, banyak yang not fit ya, tidak fit dan, ya ini kondisi yang gimana ya? Ya agak-agak mengkhawatirkan sih lebih tepatnya ya. Agak-agak mengkhawatirkan. Semoga bisa dapat ya kemenangan sih ini ya. Jadi kita main harusnya. Tapi pemain Victory Melbourne ini di leg pertama kemarin ini dia sangat-sangat ini loh, sangat-sangat terengginas banget. Larinya enggak kenal capek mereka. Itu sih yang bahaya dari mereka tuh. Firmino player to watch, 33 tahun dia. Lumayan berumur sih. Lumayan berumur. Oke. Okay. Oke, okay, baiklah. Oke, ini dia pemain-pemain dari Melbourne Victory. Sudah tos ya, sudah salaman. Semoga kita mendapatkan kemenangan yang baik di sini. Brilian Aldama harapannya bisa menggantikan peran dari Evan Dimas sementara karena Evan Dimas dan juga Wisnaldum sih yang saya sayangkan 2 bulan loh dia, lama banget 2 bulan. Ah, kenapa selama itu ya Wisnaldum? Oke. Jadi ini masih sama sih, ada Christopher. Oke. Enggak hafal sih saya nama-nama juga. 4-3-2-1. 4-3-2-1. Alright. Oke. Dari dia Persebaya Surabaya. Apakah bisa meraih kemenangan lagi? Ya, semoga dapat kemenangan walaupun dapat ini ya, gol-gol telat kayak tadi enggak apa-apalah. Oh, Jordi Amat jadi kapten. Wah, luar biasa juga ini. Yes, ini pemain dari Melbourne City. Dan mereka kick off duluan dan ini dia kick off pertama dan aduh, oke. Okay. Oliver Rice, bagus. Bagus loh, dapat bola kita di awal. Oke. Okay. Bagus. Dan oke. Okay. Shoot. Waduh, hampir saja. Siapa tadi? Firmino hampir saja cetak gol di menit awal loh, menit keempat. Aduh, oh, oke, okay. Dapat tendangan pojok kita, alhamdulillah ya. Oke, okay, bentar. Kita Bentar. Agak kesini dikit, yuk coba. Dapat, nggak ada pemain kita. Kemana bolanya dong? Bagus.
santai dulu. Oke. Kenapa tuh? Oke, hati-hati. Bagus. Yes. Alwi selamat dan dot. Hati-hati. Aduh, kemana sih bolanya? Kenapa passingnya deket-deket gitu sih, nggak jauh passingnya? Dapat, good. Kenapa dapat lagi bolanya? Aduh, bolanya kayak nggak mau pergi dari pemain mereka sih. Dapat, yes. Oke, Alwis, sorry, Jordi Amat tadi ya. Oke, santai dulu. Oke, kesempatan tuh. Dan kejauhan sih, dan offset sih harusnya nih. Offset sih. Bukan, sorry, Bagas Kava ya, offset dia. Jauh banget loh. Jauh banget dia, Bagas Kava. Kenapa bisa sejauh itu dia? Tuh kan telat kan. Dapat, harusnya dapat. Yuk, mantap. Oke. Bagus. Supriyadi. M. Supriyadi. Dan crossing. Aduh, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman gagal. Dapat bola sih dia, cuman ya bolanya tidak begitu tidak begitu mengenai sasaran ya. Oke. Yuk, Firmino siapa tuh? Bukan Firmino tuh, Witan Sulaiman tuh maju. Oke, ada kesempatan buat dapat bola. Good. Oke. Lari. Good, oke. Bagas Kava. Bagas Kava. Yes. Oke, Emi Daya tadi. Alwi selamat. Good. Good. Aduh. Aduh, oke, bagus. M. Supriyadi. M. Supriyadi dan shoot. Aduh, mana? Aduh, apa tuh? Handsball atau apa tuh? Gak jelas. Pelanggaran apa tadi? Cuman gitu doang masa pelanggaran? Dapat dong. Aduh, Bagas Kava kenapa larinya gitu, Bagas Kava? Loh, dia berhenti loh. Si pemain ini dia berhenti lari. Oke, out, bagus. Untung saja sih. Untung saja dia memaksakan bolanya buat di ini, buat di capping sendiri. Oke, ini kayaknya jersey kuning, ini jersey unik deh ini ya. Oke. Bagus. Jordi Amat. Oke, santai dulu, Bagas Kava. Oke. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Sana ada Witan Sulaiman, bagus. Dapat sih. Yes. Hey, kenapa Witan Sulaiman lemah banget? Lemah banget dia. Dapat dulu lah, dulu lah. Oke, dapat. Dapat, good. Ah, enggak dapat lagi. Oke, kemana dong buangnya? Ya Allah. Kenapa sih main-main mulu sih? Oke. Dan langsung bagus. Aduh, offside gak tuh? Jelek banget sih. Gak kayak gitu harusnya. Gak kayak gitu, men. Aduh, udah habis lagi. Babak pertama udah habis. Dan masih 0-0 nih. Masih 0-0, parah banget sih. Masih 0-0 kita. Oke, yuk. Agregat 0-0 juga sama. Aduh. Harus cetak gol at least satu ini. At least satu gol cukup. Tapi ya gak bisa kayak gitu sih. Gak tahu gimana. Al-Nassr. Al-Nassr-nya Ronaldo tuh. 1-0 juga. Oke. Bismillah. Kita kick off babak kedua. Firmino tadi ya. Kita gak bisa nyerang. Ya Allah. Tuh. Lama banget. Proses larinya. Lama banget proses larinya. Oke. Tan Sulaiman. Ya, hati-hati Sulaiman. Sulaiman tadi. Oke. Oke, bagus. Tuh, pemain yang di depan loh jarang banget. Kenapa kayak gitu sih? Oke. Oke, bagus. Coba tuh, Firmino. Aduh, gak dapat Firmino. Hah, kan jatuh duluan. Oke. Tati. Dapat. Good. Bagas Kava tadi. Jordi Amat. Oke. Aduh. Masih dapat aja mereka. Ya, menit 56 nih. Permainan kita jadi aneh kayak gini ya. Come on, Bagas. Bagas Kava. Yes. Tan Sulaiman.
Tan Sleman. Dan aduh, kemana sih? Yuk, Alwi selamat. Alwi selamat. Dan crossing nih dia. Witan Sleman. Ya Allah, tendang. Headingnya kenapa sih? Kayak gitu headingnya loh. Parah banget. Good, ayo. Aduh, ke situ. Kenapa enggak ke langsung ke Firmino? Tuh, kita kalah jumlah pemain. Lari. Lari, lari, lari. Lari. Oke, bagus. Ya, pendek banget. Enggak berubah di sini dua posisinya. Oke, Alwi selamat. Come on, bolanya cepat bolanya. Good. Supriyadi. 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 Ya Allah, Supriyadi langsung KO loh. Di body kayak gitu KO dia. Oke. Dan terlalu lama tadi bolanya. Ayo, Emi Dayat. Bagus. Oke, dapat bola. Ya Allah, bagus Kava offset lagi. Menit berapa nih? 78. Kita harus ganti pemain juga sih, ganti pemain kita. Parah banget sih pemain kita. Parah, parah, parah. M Hidayat, aduh, banyak yang kecapean. Kenapa sih? Atau karena ini ya? Kita coba drawback lagi deh. Karena itu mungkin ya gampang kecapean. Aldama masih belum kelihatan ya. Jordi Amat ganti Dewangga kali ya. Bagas Kava. Atarik Bala. Dani? Gak bisa sih. Minus 21 dia. Teresium dulu. Bismillah. Yuk kita ganti 3 pemain dulu. Melbourne Victory. Berbahaya sih ini. Kita sebenarnya masih belum bisa dapat apa-apa nih. Oke. Evan Dimas main di sini ya. Lari cepet dong, pelan banget larinya. Oke, dapat bola, good. Oke. Ya Allah, telat banget. Oke. Dan ini ya. Aduh. Shoot. Aduh. Bagus Kif, bagus Kavi, dan bagus Kavi lagi-lagi. Lagi-lagi, masih belum dapat. Bagus Kavi. Aduh, 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 aduh. Apa-apaan sih ini? Oke, oke, oke. Yuk. Agak kenceng. Dapat di tengah siapa tuh? Dapat tuh. Dapat dan oke, masih belum dapat gol. Oke. Santai dulu. Supriyadi. Tuh. Telat banget sih, telat banget. Aduh, dapat. Betul. Dan ini dia, dapat gol. Shoot. Ini dia dan Allahu Akbar, masih belum loh. Kacau banget sih, kacau banget pemain kita. Enggak tahu kenapa. Enggak tahu kenapa parah banget tuh. Abis. Abis loh. Secara apa ya? Secara ini parah banget. Parah banget. Aduh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Supriyadi, kita main ya. Ada 3 pemain, 2 pemain kita ganti. Ada 2 pemain kita ganti. Come on. Dan ini dia, dapat enggak tuh? Dapat dan aduh. Apa tuh? Yes, penalti. Penalti. Wow. Barnet tadi ya, Barnet melakukan handsball atau pelanggaran tadi enggak tahu. Handsball sih kayaknya ya. Oke, handsball. Handsball, tapi sebenarnya pasif sih itu sebenarnya. Sebenarnya pasif, tapi it's okay. Oke, Ferdinand. Ferdinand. Come on. Ferdinand. Ferdinand. Dan itu dia, Ferdinand. Goal. Yes. Dan itu dia, kita berhasil dapat gol. Gila sih, dua pertandingan terakhir ini aneh banget sih, emang aneh banget. Aneh banget, cuma lumayan sih kita dapat kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Oke, ini dia. Nah, mana nih?
mana nih? Gak ada ini, gak ada tayangan ulangnya. Ferdinand, aduh, Ferdinand dapat gol dia dan sekaligus ini ya mengesahkan kita untuk lanjut ke fase selanjutnya. Ini sama seperti perkataan saya di awal ini ya, omongan adalah doa ini. Udah habis dong, udah buang aja sekalian. Oke, pelanggaran tapi udah selesai sekalian dan itu dia, kita berhasil lolos di fase selanjutnya ya, di fase selanjutnya dan ini emosional banget sih, emosi. Dan kita dapat penalti loh, penalti. Oke, Marcelino Ferdinand luar biasa, Ferdinand. Marcelino Ferdinand luar biasa emang dia. Itu dia Ferdinand dapat gol dia. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah kita berhasil untuk mendapatkan kemenangan ini ya. Kemenangan ini. Wow. Oke, oke, oke. Itu dia dan kita akhiri. Aduh, luar biasa sih. Saya tenggorokan saya sampai serak parah ini ya. Sampai serak parah. Oke. Oke, okay, baik. Mana nih? Kok enggak bisa diklik? Oke, okay, jadi 1-0 dan oke, okay, kita posisinya unggul banget loh. 68 padahal. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mantap sih. Good, itu dia. Itu dia dan kita akan lanjut ya berarti ya. Entah nanti akan melawan siapa ini. Jadi siapa saja yang lanjut, jadi ini yang lanjut ya. Yang lanjut oke, okay, baru kita Al Nassr, lalu Al Sadd. Oke, okay, baru itu aja sih. Baru 3 tim yang dipastikan lolos. Oke, okay, luar biasa, luar biasa. Oke. Okay. Dan itu dia apa nih? Scott Player Lord. Aduh, siapa tuh? Udah enggak apa-apa, biarin lah. Oke, itu dia dan kita di standing, kita di posisi pertama. Oke. Okay. Oke, okay. Di posisi pertama kita dengan poin yang sama. Tapi kita selisih gol, perolehan gol 24 lawan 17. Oke, okay, luar biasa. Itu dia. Dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga menghibur pastinya ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.